Halo teman-teman, selamat datang kembali di kisah orang-orang sukses, orang-orang kreatif di YouTube Joko At Samigalu. Tapi sebelumnya, jangan lupa tetap like, share, dan komen ya teman-teman. Kali ini, Joko Samigalu akan membagikan kisah paskibraka nasional asal Tuksono Klompokgo, yakni Estrinda Budis Gayatri dan David Setiobudi. Bagaimana kisahnya? Yuk, ikuti penjelasan berikut ini. Kisah paskibraka nasional asal Tuksono Klompokgo Yogyakarta, Estrinda Budis Gayatri dan David Setiobudi. Kedua orang tuanya tak menyangka jika Estrinda dan David mewakili Provinsi DIY di paskibraka untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Klonprogo cukup bangga karena putra-putri daerahnya berhasil mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi anggota pasukan pengibar bendera atau paskibraka di Istana Merdeka Jakarta. Mereka adalah Estrinda Budis Gayatri, seorang siswi SMA Negeri 1 Sentolo, dan David Setiobudi, siswa di SMK 2 Negeri Pengasih. Bahkan, pengukuhannya menjadi anggota paskibraka telah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 12 Agustus 2021 lalu. Keduanya akan bertugas di upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia bersama dengan putra-putri perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia. Namun, keberhasilan mereka menjadi anggota paskibraka di tingkat nasional itu tidak disangka oleh kedua orang tuanya masing-masing. Ayah kandung Estrinda, Doni Sri Martejo, bercerita tentang anaknya. Dari kecil, anak perempuannya memang suka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Bahkan, keaktifannya itu membawa siswa kelas 9 IPS 1 SMA Negeri 1 Sentolo ini meraih beberapa penghargaan. Di jenjang SMP, ia berhasil mendapat juara 2 taekwondo pada ajang perlombaan Sanata Dharma Cup. Namun prestasinya menjadi pasukan baris berbaris atau PBB dimulai sejak SD ketika mengikuti perlombaan dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi ayah Estrinda juga tidak pernah menuntut anak sulungnya itu menjadi seorang paskibraka mewakili DIY di tingkat nasional. Sebab saat seleksi, ia menargetkan Esther untuk sampai di tingkat provinsi saja. Kalau saya membeberkan Esther, tidak ada tuntasnya harus jadi apa. Namun, dari kecil saya ajarkan dia untuk melatih kedisiplinan, mandiri, dan fisik. Saya hanya ingin dia sehat, kebetulan saya juga pelatih karate. Jadi, kalau itu saya malah menganjurkan dia untuk mengikuti ekstrakurikuler, bela diri, dan satunya terserah dia. Ucap pria yang tinggal di Pedukuhan Giling, Kalurahan Tuksono, Kapanewon, Sentolo. Menurutnya, anak sulung dari pernikahannya dengan Fitri 38 tahun tersebut juga merupakan anak yang pendiam tetapi memiliki banyak teman. Kalau saya lihat anak saya, seperti tidak punya musuh, banyak teman ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi, teman-temannya juga baik sama Esther, bahkan sempat meminjami sepatu untuk gonta-ganti latihan paskibraka. Karena sepatu milik anak saya sudah mulai rusak, beber orang tua Esther dengan penuh tersipu malu. Dikatakannya, setelah menekuni latihan paskibraka, Estrinda memiliki cita-cita ingin menjadi TNI atau ingin menjadi polisi wanita. Senada ayah kandung David Setiobudi, Temu Sumati, juga tidak menyangka anak keduanya dari pernikahannya dengan Parki Asih menjadi anggota paskibraka
mewakili Provinsi DIY di tingkat nasional. Apalagi, David anak seorang petani padi dan cabai yang tinggal di wilayah Dalangan, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates. Namun, Sumadi mengakui, dari kecil anaknya memang suka olahraga. Hingga akhirnya memutuskan untuk mengikuti paskibraka ketika di jenjang SMK. Saya juga tidak menyangka David bisa mewakili DIY. Tapi memang anak saya suka bidang olahraga. Dan dari kecil anaknya baik, juga penurut sama orang tua, ungkap ayah David. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Kulon Progo, Arif Prastowo mengatakan, kedua siswa asal Kulon Progo dinyatakan berhasil mewakili DIY setelah sebelumnya lolos seleksi di tingkat kabupaten, kemudian DIY, dan akhirnya nasional. Yang sangat membanggakan, pada tahun ini adalah calon anggota Paskibraka yang jadi duta di tingkat nasional berjumlah 4 orang. Yakni 2 orang untuk anggota Paskibraka utama dan 2 orang untuk anggota Paskibraka cadangan. Ini sangat membahagiakan sekaligus membanggakan. Tidak hanya siswa yang mengalaminya, tetapi juga sekolah, orang tua, termasuk masyarakat Kulon Progo. 4 calon yang akan dikirim berasal dari Kulon Progo. Prosesnya hampir final, kita tinggal menunggu jadwal dari pusat untuk mengirim calon anggota Paskibraka tersebut, jelas Arif. Bupati Kulon Progo, Dr. Andes Sutejo, mengapresiasi sekaligus memuji prestasi para calon Paskibraka nasional tersebut yang berasal dari Kulon Progo tersebut. Dirinya berpesan pada calon Paskibra untuk menyiapkan segala sesuatu, baik fisik maupun mental serta segi lainnya. Sehingga saat bertugas nanti, para Paskibraka bisa tampil maksimal. Paskibraka apalagi tingkat nasional bukan tugas sembarangan. Hal itu setara dengan tugas negara dan para pejuang merebut kemerdekaan dari penjajah, meskipun tidak sama namun nilainya tetap sama. Kami berpesan, para pembina dan orang tua sepenuhnya membantu agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan karena masih dalam masa pandemi COVID-19 serta tetap menjalankan protokol kesehatan, ujar Bupati Kulon Progo Dr. Andes Sutejo. Alhamdulillah senang banget. Saya berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendoakan saya dan teman-teman semua. Semoga nanti di pelaksanaan kami bisa menjalankan tugas dengan sukses dan juga berjalan dengan lancar. Yang pasti ini ya kak, apa namanya, gak percaya, terus kayak seneng, terharu, sedih, kayak ya ampun gak semua bisa jadi pembawa bendera gitu. Harapannya kita bisa kompak, kita bisa sukses dalam pengibaran maupun penurunan.